Jadi kalau kau sebagai juri passion aku, ku nilai-nilai kau ya. Kalau dari rambutmu itu macam umur 18 tahun, Bun. Terus kalau dari wajah kau, Bun, 20 tahun. Dari bodimu agak besar sedikit ini. Ya, sedikit lah, tapi macam umur 22 tahun loh, Bun. Awet muda kau ya. Jadi kesimpulannya kayak apa aku? Ya kau tinggal jumlahkan aja yang tadi. Repot amat. Akhirnya bisa cuti libur. Halo Pak, selamat siang. Iya Bapak, saya nggak membalas email pekerjaan karena posisi saya sedang cuti Pak, yang mana artinya saya sedang libur kerja Pak. Oh Bapak nggak bisa pecat saya Pak, kalau Bapak pecat saya perusahaan kita akan mengeluarkan pesangon untuk saya, bukankah hal itu dihindari oleh perusahaan kita Pak? Oh Bapak mau potong gaji saya? Tenang Pak, saya tinggal buat thread di Twitter Pak, yang mana akan merusak nama baik perusahaan kita Pak. Tentu saja Bapak tidak ingin hal itu terjadi ya kan Pak? Benar Pak, saran saya mungkin Bapak ambil cuti juga, jadi tidak sibuk untuk menghubungi orang-orang yang sedang cuti Pak. Iya, jadi tolong saling menghargai ya Pak ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Jangan mentang-mentang kau punya modal usaha, rumah semua dari oma kau, kau merendahkan aku seenak-enaknya. Lelaki aku, Bun. Apa kau ngomong ini, ha? Siapa yang merendahkan kau? Kan memang kenyataannya semua dari orang tua aku, betul gak? Bruh. Ya iya sih. Ya terus? Ay. Mau kau apa sekarang? Ih. Ngegas kau, ha? Kutanya sekarang kau yang maunya apa, Bang? Ha? Ngegas kan kau? Ya ngegas aku emang. Ngegas aku. Kenapa rupanya? Iya, mau apa sekarang, ha? Mau kau apa? Ha? Mau kau apa? Jawab! Jawab! Mau apa kau? Hah? Jawab! Jawab! Jangan diam aja! Aku tanya dulu sekarang, apa mau kau? Mau pulang kau sama mama kau? Hah? Apa aku pulangkan kau sama mama kau? Apa aku aja yang pulang sama mamaku? Ayah ngapain? Biasa, ngonten. Kok mukanya dijelek-jelekin? Ya biar orang ketawa sih lah, biar lucu. Gak usah dijelekin, mukanya sudah jelek kok. Kalian tahu, orang Batak nikah sama orang Bogor, anaknya jadi Batagor. Anak Indigo nikah sama anak rumahan, jadinya anak Indihome. Playboy nikah sama Playgirl, anaknya jadi Playstore. Sedangkan orang Bali nikah sama orang Cina, nama anaknya Made in Cina.